Sebagai ketua umum partai ini, saya mempunyai rasa confidence, percaya diri yang relatif insya Allah masih terukur. Saya mempunyai keyakinan bahwa target yang ditetapkan oleh kita bersama melalui tim Bapilu kita, insya Allah variabelnya itu, kalaupun saya yakin itu pasti terjadi, tidak terlalu jauh daripada target yang kita ingin capai tadi itu. Maka ini akan memberikan sebuah rasa confident dan harapan bagi kita. Ada satu lompatan besar lagi yang kita ingin capai pada pemilu 14 Februari yang akan datang. Seluruh daya dan upaya pemikiran-pemikiran sebagai institusi partai politik yang mengedepankan gagasan akan mulai memetik hasil dan buahnya. Kita memiliki target jelas. Kita ingin memposisikan posisi kita sebagai ranking 4 dalam posisi yang ada di parlemen pada hari ini. Naik kelas kita. Ketua Bapilu menyatakan tadi mentarjetkan 100 kursi. Saya bisa menyatakan insya Allah itu hal yang memang wajar menjadi target kita.